Berbekal alat martil dan tali, petugas dibantu warga berupaya menyingkirkan bongkahan batu besar yang menewaskan dua orang warga di Desa Taramanutua, Kecamatan Tutar, Polewali Mandar pada Kamis pagi. Di bawah batu besar ini diduga masih tertimbun satu jenazah korban bernama Darmi yang hingga saat ini belum ditemukan. Keterbatasan alat diperparah dengan sulitnya jalur menuju lokasi kejadian. Berulang kali warga jatuh masuk ke sungai karena tali yang digunakan menarik batuan besar di lokasi kejadian putus. Petugas hanya berhasil menemukan satu potongan tubuh yang diduga milik korban Ida, yang sebagian potongan tubuh lainnya telah ditemukan sehari sebelumnya. Tebing batu ini runtuh Selasa yang lalu dan menimpa warga yang berjalan di sisi sungai. Sejak kemarin, kami melakukan upaya-upaya langkah-langkah. Hanya saja dengan kondisi yang ada, yang kita lihat saat sekarang ini, batu yang sangat besar ini menimbun korban, sehingga kami sulit bersama warga untuk menemukan warga yang masih tertimbun di dalam reruntuhan batu ya.